Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, menekuni surah Al-Asr, kita telah bincang dan kita telah bersama-sama melayari tafsir dari sudut-sudut yang kecil sahaja, juzuk-juzuk yang kecil sahaja berkenaan tadabbur Al-Quranul Karim, khususnya surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang ketiga yang kita telah tafsirkan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ini terselamat daripada kerugian. Kemudian Allah menyebut wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang beramal dengan amalan yang saleh, mereka yang saling pesan memesan dengan kebenaran, mereka yang saling pesan memesan dengan kesabaran. Kita berhenti pada kalimah wa amilus salihat. Mereka yang tidak rugi adalah mereka yang beramal dengan amalan yang saleh. Tapi perlu diingat, kalimah yang disebut selepas dinyatakan melainkan orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu, disebut dengan waw, wa amilus salihat, maksudnya dan orang-orang yang beramal dengan amalan saleh. Artinya bukan satu je dia ada, tapi dia mesti kena ada keseluruhan, kerana waw itu bergabung. Beriman kena ada, beramal saleh kena ada. Apa itu amalan soleh? Amalan soleh ini maknanya soleh ni baik. Mengukur baik dan buruk bukan kita. Ia berdasarkan neraca Quran dan Sunnah. Sembahyang baik, puasa baik, yang menjadi rukun Islam. Sama juga berbakti kepada kedua ibu bapa baik. Sama juga membantu orang baik, bersedekah baik, zikir baik, baca Quran baik, buang sampah di tengah jalan pun baik. Semua yang baik-baik ini mesti kalau boleh kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita buat dengan sebaik-baiknya. Kita jangan biarkan kebaikan yang kita perolehi ini dicemari, ataupun kita tak tahu hala tuju baik ke tidak baik. Jadi neracanya Quran dan hadis Nabi SAW. Yang disebut sebagai ma'ruf, banyak kali yang baik-baik ini kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya kalau kita ada ilmu, kita faham, kita dapat suluhan daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Contoh, kadang-kadang perkara itu kecil sahaja. Memukadimahkan yang baik itu baik. Contoh, Nabi satu hari jemput orang semua ataupun ajak orang sedekah. Jadi orang rasa berat sikit, mungkin keadaan ekonomi, keadaan kemampuan. Tiba-tiba ada orang miskin bawa segenggam daripada makanan. Bawa sikit daripada makanan. Bila bawa sikit dia sedekah, menyebabkan orang lain ikut semua sedekah. Nabi kata, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa buat satu sunnah yang baik, menjadi ikutan kepada orang lain, dia dapat pahala dan orang yang buat pun dia dapat pahala. Maksudnya dia akan dapat dua daba, dan orang lain tak kurang pun pahala. Itu menunjukkan amalan-amalan soleh. Justru marilah kita beramal dengan amalan-amalan soleh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.